Ayo, sate apa yang bisa nyanyi? Ini kira-kira rasanya kayak gimana ya? Teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. 1, 2, 3. Loncengnya juga. Jangan lupa like dan share ya. Huh? Ada makanan nggak ya? Ma, ada makanan nggak, Ma? Hah? Makanan? Sorry banget, Fir. Udah 3 hari Mama nggak ke pasar, jadi nggak ada cemilan. Kalau brokoli kukus, mau? Ya, Ma, itu bukan cemilan namanya. Nggak ada rasanya. Aha. Hah. Atau enggak, aku jalan-jalan keluar aja. Mungkin nemu cemilan. Yes. Meanwhile. Sate. 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 Kipas, kipas, kipas. Kipas manual, enggak cukup kuat. Kipas tambahan. Oh, mati lagi kipasnya. Ayo dong, kipas, kipas. Yo. Sate. Bang, aku beli dong, Bang. You serious? Beli apa, Dek? Sate lah, Bang. Kok Adik tahu saya tukang sate? Adik tahu dari mana? Ya tadi Abang teriak teh sate. Yuh, iyalah, Dek. Kalau saya teriak maling, bahaya, Dek. Juga ya. Huh? Siapa yang benar? Malinnya yang benar. Kalau malinnya yang benar, enggak akan dikutuk sama ibunya, Dek. Hah? Dikutuk ibunya? Ya itu, malin kundang. What? Itu malin, Bang, bukan maling. Pinter kamu. Yaudah, saya beli satenya 10 tusuk, Bang. Sate. Ya iyalah, sate. Ayo, sate apa yang bisa nyanyi? Hah? Yang bisa nyanyi? Nyerah. Nyerah? Sate, sate, aku sayang ibu. Itu mah satu, Bang. Pinter kau. Kenapa aku jadi patah? Ya sudah, aku bikinin dulu, Dek. Ini Abang kok ngeselin banget sih? Om, bikinnya lama banget sih. Bisa gak sih? Sabar deh, disayang Tuhan deh orang sabar. Sorry, Dek. Nanti Abang tamin satu satenya, Dek. Nice. Abangnya ngeselin.
Sudah jadi. Saya transfer uangnya ke akun PayPal-nya abang ya. What? Oke deh, makasih deh. Wah, dapat enak nih sate. Wow. Ini kira-kira rasanya kayak gimana ya? Wait a minute. Oh no. Ih, kok sate ini gak enak sih? Aku balikin lah. Gak mau transfer dia lagi. Mohon bersabar. Ih, udah baju kotor. Enak lagi. Mohon bersabar, ini ujian. Hey, what happened? Kenapa, Dik? Ini satenya gak enak. Minta ganti. Saya bikin sate ini udah enak deh. Saya ini belajar sate bikin di Afrika sana. Hah? Berarti lidah ade yang gak cocok sama masakan Afrika. Pokoknya saya minta ganti rugi, Bang. Lelelelele, gak bisa deh, gak bisa, gak bisa. Ganti rugi sekarang. Hah? Udah tak biar tak bisa deh, tak bisa ya tak bisa lah. Meanwhile. Aduh, mules banget. Sampai berantakan gini. Kok di lapak daganganku murah? Ada apa tuh? Ganti rugi. Gak bisa. Ganti rugi. Tidak bisa. Ganti rugi. Sebentar. Ini ada apa nih? Ada apa? Ini bang, saya mau minta ganti rugi karena satenya gak enak. Hah? Satenya gak enak? Iya, gak enak. Terus baju aku jadi kotor lagi. Tuh. Sebentar dulu. Ini saya nih penjual sate aslinya nih. Tadi saya lagi ada urusan. Kok tiba-tiba gak enak? Emang tadi adik dibikinin sama siapa satenya? Tiba-tiba gak enak gitu. Tuh, abangnya ini tuh. Hah? Siapa? Gak ada? Ya abang lah. Oh, saya maksudnya. Loh, kamu siapa? Bapak kumis kipas-kipas aja. Saya... Oh, berarti kamu tuh sate palsu ya? Pantesan satenya pahit. Waduh, berarti aku ketahuan dong. Kabur. Eh, Pak Kumis. Wah, main bawa-bawa aja itu kipas. Jualan pakai apa nih?